jadi kali ini gue mau bikin Vestcast. Tapi jangan lupa subscribe, like, sama share ya. Oke, kita mulai aja. Ini selalu gue pakai dari Citra. Ini kayak pelumba bisa, primer makeup juga bisa, Sleepy Max bisa, pokoknya all in. Ya, tinggal gosok-gosok. Dan ini sebelum kita bikin Vestcast, ini bahan-bahannya, kompon, plester air ya yang kalian lihat dah, itu bahan-bahannya. Dan lanjut aja, kita pakai Starlight, ini Petroleum Jelly. Ini kalian bisa beli di Shopee, nanti gua kasih linknya. Dan ini kompon yang udah gua kasih di wadahnya. Kompon tuh belinya di toko bangunan guys, 1 kilonya tuh kira-kira 5.000. Ini plester buat bikin face cast-nya. Tinggal dimasukin aja terus sampai kayak cair gitu loh. Tapi tuh sebelumnya kalian mukanya tuh dilindungin pakai petroleum jelly atau pakai repairing jelly dari Vaseline juga bisa. Ini gue belinya yang petroleum jelly itu di Shopee. Nanti gue kasih di description box ya linknya. Oke. Tinggal ditempel-tempel aja kayak gini. Ini benar-benar bisa nempel guys. Kompon tuh belinya di toko bangunan, jangan lupa. Yang 1 kilonya tuh seplastik kayaknya 5.000-an gitu sih. Jadinya kayak gini. Sampai seluruh muka gitu. Jadi gua ngasih space-nya itu di matanya. Jadi ntar kalau misalnya udah kering, gua buka, baru nanti gua tempel lagi tuh di bagian mata sama di bagian hidungnya. Pokoknya ini harus benar-benar sabar dan harus nempel gitu loh. Dan ini gua tunggu sekitar 30 menit seharusnya, 30 menit. Dan ini supaya cepet kering pakai hair dryer. Dan gua ngerasa di part bagian ini sudah mulai kering, jadi tinggal dibuka aja kayak gini. Pakai stopwatch ya bikinnya. Terus langsung kalau udah, gua kasih di bagian bawahnya itu kayak lap supaya ngebentuk dan melengkung gitu di mukanya. Terus habis itu di bagian mata sama hidung lu tempelin lagi, dan ini kayak gini akhirnya. Kalau misalnya udah semua, kalian tunggu. Tinggal kalian pakai Starlight lagi nih, karena kita mau numpahin komponnya lagi, cairan kompon. Jadi kalian olesin di bagian dalamnya full ya, soalnya kalau misalnya nggak pakai repairing atau petroleum jelly tuh nanti nggak nempel, maksudnya jadi pas dibuka rada pecah gitu loh. Ini bentuk komponnya ini kayak tepung. Tinggal kalian kasih air. Nah, kalian tuh kalau misalnya ngasih air tuh jangan terlalu banyak, jadi tingkat cair tuh nggak terlalu cair, nggak terlalu kental, jadi sedang-sedang saja. Paham gak sih? Aduh, ya gitu deh. Terus gue ngerasa bagian part ini tuh masih ada butiran-butiran gitu, jadi gua hancurin. Tapi kalau misalnya bagian kompon tuh gampang banget ya, maksudnya dalam arti gampang tuh ya gampang kering. Nah, ini hasil akhirnya. Ini gua tunggu keesokan harinya, jadi pas gua buka tuh bener-bener keesokan harinya yang udah kering, jadinya kayak gini, hampir sama kayak patung sih, kayak gini loh guys hasil akhirnya. Tinggal gua amplas aja. Amplasnya juga harus pelan-pelan ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, sama share ya. Bentar lagi jadi nih. Bentar lagi jadi. Oh iya, terima kasih banyak ya sudah nonton. Terima kasih kalian sudah support aku. Bye.